Krisa Lausiani dan juga Lutfi Agizal pasti di Morning Update. Ada apa di hari ini? Morning Update. Wih. Aduh, Krisa, serem banget ya. Kalau sampai turbin itu jatuh dan mencelakai banyak orang. Oh iya, dan apesnya ya, bukan apesnya sih, bisa dibilang kan nggak sengaja ya kerekam kamera. Kamu tahu nggak fungsinya turbin itu untuk apa? Buat apa? Itu untuk pembangkit listrik, pengirigasian listrik di daerah sawah-sawah untuk bener, petani. Bener dong, kan baru baca. Ya, tumben pinter. Nah, gimana nih? Kenapa? Ini lagi heboh di sosial media. Chicken nuggetnya berapa? Banyak? Satu sama sawinya setengah potong sama nasi. Enggak pakai nasi malah. Enggak pakai nasi. Iya. Itu kayaknya bukan perbaikan gizi deh. Apa itu? Ngirit ya? Atau sisa-sisa gitu. Itu sisa-sisa deh kayaknya. Aduh, tapi nih ya serem ini juga ada virus terbaru yang ada di Cina. Seperti apa virusnya? Makanya langsung aja kita lihat. Tapi Morning Update. Ada apa di hari ini? Serem banget sih virusnya. Gitu dong kata-katanya. Loh, ini enggak nih lo Krisal, aku tuh lagi hobi banget. Dong, ya, kan ketahuan bohongnya sama morning people di rumah dong. Ini kan pura-pura. Tapi ini bener loh, ini bisa dimakan loh nih Krisal. Putih di oseng-oseng, enak banget nih pakcoy. Kamu tau ini pakcoy? Tadi kamu bilang ini sawi. Tahu ini pakcoy. Kan aku yang nanem. Tahu enggak? Aku tuh diajarin sama teman aku. Oh, aku pengen. Ini aku pengen nanem jagung. Pengen nanem pisang, pengen nanem apel. Ini apa nih? Ini kol. Oh, ya kol. Aku pengen nanem ini. Kamu pengen hidroponik. Nanem. Aku panggilin teman aku yang jago hidroponik nanti di sini karena ini jadi ladang cuanda. Buat morning people semuanya nggak perlu punya lahan yang besar untuk bisa menghasilkan hidroponik yang bagus. Bisa jualan sayur dong aku. Bisa, jualan apa aja juga bisa. Aduh, yaudah morning people jangan kemana-mana ya. Nanti kita sebentar lagi akan ajarin bagaimana caranya menanam Hidroponik. Jangan kemana-mana, tetap di Morning Update. Ada apa di hari ini? Jadi bisa, jagung bisa.